Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara cek saldo uang elektronik dalam satu aplikasi. Kebetulan nih, saya punya kartu Brizi dari BRI, kemudian PLES dari BCA, e-money dari Mandiri, dan JCard dari Bank DKI. Supaya teman-teman nggak usah banyak mendownload aplikasi, cara yang gampang banget, teman-teman cukup mendownload satu aplikasi. Kita buka Play Store jika teman-teman menggunakan handphone Android. Di sini, pada bar pencarian, teman-teman cari aplikasi yang bernama Cek Saldo. Klik Enter atau klik tombol cari. Nah, ini merupakan aplikasinya. Teman-teman download dulu aplikasinya. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk cek saldo uang elektronik atau cek keaslian KTP. Kita buka aplikasinya jika sudah terinstall. Tapi sebelumnya, teman-teman wajib mengaktifkan NFC kalian dulu dengan cara buka pengaturan handphone kalian. Atau biasanya saya mengaktifkan dengan cara menarik layar atas ke bawah seperti ini. Nah, ini fitur NFC-nya. Kita klik saja untuk mengaktifkan. Jika sudah aktif, maka biasanya warnanya berubah warna menjadi biru seperti ini. Jika sudah aktif, langsung saja kita cek uang elektronik yang kita inginkan. Di sini kita akan dipinta untuk menempelkan kartu ke bagian NFC di handphone kita. NFC biasanya muncul di belakang handphone. Contohnya nih, kali ini saya ingin cek saldo Brizi dulu. By the way, Brizi merupakan uang elektronik dari Bank BRI. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tempelkan saja ke belakang handphone kalian. Kita tunggu, teman-teman tahan sampai kartunya terbaca. Jika sudah terbaca, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan muncul informasi jenis kartunya kartu apa, misalkan Brizi, kemudian nomor kartunya berapa, juga saldonya ada berapa lagi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai uang elektronik. Nah, sekarang saya ingin coba untuk cek saldo flash dari BCA. Caranya sama, kita tinggal tempelkan saja ke bagian NFC yang ada di handphone kita. Kebetulan nih, handphone saya adanya di bagian atas belakang. Tempelkan sampai terbaca. Jika sudah terbaca, akan muncul informasi kartunya apa, misalkan flash dari BCA, kemudian nomor kartunya, juga saldonya ada berapa lagi. Nah, sekarang saya ingin coba cek saldo untuk e-money dari Mandiri. Sama seperti tadi, kita tinggal tempelkan saja kartunya ke bagian NFC handphone kita. Tahan ya sampai terbaca. Jika sudah terbaca, maka akan muncul jenis kartunya, contohnya e-money dari Mandiri. Kemudian muncul nomor kartunya, juga saldonya ada berapa lagi. Nah, sekarang saya juga ingin mencoba cek saldo untuk JCard, yaitu uang elektronik dari Bank DKI. Misalkan nih saya menggunakan JCard Ragunan. Tempelkan sampai terbaca. Jika sudah terbaca, akan muncul jenis kartunya. Contohnya JCard, kemudian nomor kartunya, juga saldonya ada berapa lagi. Jadi, teman-teman nggak usah repot-repot mendownload banyak aplikasi jika teman-teman ingin cek saldo uang elektronik kalian. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.